pembukaan kegiatan manajemen penanganan kasus di lingkup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis 28 Juli 2022, bertempat di Pendopo Kediaman Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para staf ahli asisten dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Organisasi Perempuan, Kepala Kantor Kementerian, serta Bapak Ibu Tokoh Agama. Tujuan dari kegiatan ini, meningkatkan kapasitas peserta kegiatan dalam penanganan kasus bagi korban kekerasan terhadap anak. Pendamping bagi korban kekerasan terhadap anak dilakukan secara profesional dan sesuai dengan mekanisme serta tahapan penanganan kasus berdasarkan aturan yang berlaku. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta laporan panitia kegiatan. Sambutan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, P. Mati Taputi, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan manajemen penanganan kasus di lingkup Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindakan, menyakitkan secara fisik maupun non-fisik. Adapun bentuk kekerasan tersebut seperti pelecehan seksual, trafficking, penelantaran anak, eksploitasi anak, yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi kesehatan fisik dan mental, bagi kelangsungan hidup anak, bagi tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan dan kekuasaan. Kita tahu anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang ada dalam kandungan. Kekerasan anak
kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan dan di mana saja. Bahkan bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di sekolah, bahkan bisa terjadi juga di tempat-tempat bermain atau tempat-tempat umum lainnya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi saat ini justru cenderung terjadi di desa-desa. Dan yang sangat luar biasa saat ini terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Bapak Ibu yang saya hormati, anak adalah anugerah yang terindah yang Tuhan anugerahkan baik kehidupan kita selaku orang tua. Untuk dipelihara dan dijaga, untuk dilindungi dengan baik. Anak adalah manusia yang masih terbatas akan kemampuan fisik, mental, dan sosial untuk mengatasi berbagai risiko dan bahaya yang dihadapi anak itu sendiri. Dan juga secara otomatis masih sangat tergantung pada pihak lain seperti orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Perlindungan yang diberikan kepada anak juga berupa perlindungan kepada kondisi psikologis anak atau mental anak, terutama perkembangan kejiwaan yang harus dilakukan oleh pendamping yang profesional. Karena itu, pelatihan manajemen kasus anak bertujuan meningkatkan sumber daya agar pelayanan dalam pendampingan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan terpadu. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pelantian manajemen penanganan kasus anak di Kabupaten Kontanimbar kepada seluruh peserta dengan harapan seluruh peserta dapat mengikuti dan menyimak dengan serius setiap materi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber sehingga dapat diterapkan dalam melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk rasa cinta kita kepada masyarakat Duan Molat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar tertanda Daniel E. Inde Esos MSI. Dengan mempersembahkan tujuan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita katakan bahwa